Sedangkan manusianya, aduh, bertumpuk, berebutan, gak mau bergegir rapi ke belakang. Ini kalau dibilang sih gambarnya miris banget katanya. Kenapa malah binatang yang lebih, gimana ya, lebih memiliki sesuatu yang gimana gitu, sulit diungkapkan kata-kata. Intinya di sini hewan itu lebih bisa diatur gitu guys, lebih bisa diatur, sedangkan manusianya di sini lebih susah diatur gitu aja deh. Ini untuk gambaran yang luar biasa, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komen di kolom komentar di bawah untuk gambaran model guys. Oke, selanjutnya kita ke gambar yang nomor 3 guys. Nah, di sini di gambar nomor 3 di sini, di atas ini adalah sekumpulan kerbau yang lewat atau berjalan di atas jalan tanah, dan itu berjejer lurus ke belakang, diem di tepi ya, diem di tepi, rapi banget. Hewan loh ini, binatang ya guys, binatang, bayangkan binatang. Dan kita lihat untuk gambaran di bawahnya itu alat transportasi, ada mobil angkutan, mobil box, mobil pribadi, ada motor guys, dan di situ semuanya bertumpuk. Akhirnya tidak ada yang bisa lewat karena sudah nggak teratur lagi. Oh my god, manusia memang unik. Saya juga jempol. Oke guys, jangan lupa juga tinggalkan komen di kolom komentar di bawah untuk gambar yang ketiga. Oke, kita lihat gambar selanjutnya bu. Gambar selanjutnya kita lihat di sini ada binatang yang melintasi sebuah jalan yang ada di atas jalan aspal, sedangkan di bawahnya ada jalan aspalnya guys. Yang saya tahu jalan yang dijalani oleh binatang itu yang ada di kolong di atas ini, ada di kolong merah di atas itu, sebuah binatang melintasi jalan di atas jalan raya lah intinya, nggak tahu itu apa namanya, saya lupa. Dan manusia di bawah itu melewati jalan aspal yang semestinya jalan aspal itu kalau di kota-kota besar sudah dilewati oleh alat transportasi kayak mobil pribadi lah, motor, truk dan lain-lain sebagainya. Itu kan demi keselamatan, demi juga tidak mengganggu kemacetan jalan. Dan seperti yang kita lihat, isi yang unik itu bro, hewannya itu lebih tahu loh, dia itu malah lewat jalan di atas karena jalan itu kan lebih aman, nggak ada yang melintas loh. Sedangkan manusianya sendiri itu malah melewati jalan aspal yang jelas-jelas dibuatkan jalan sudah di atas, di atas jalan aspal itu untuk berjalan kaki untuk lebih keamanan. Lah, di sini manusianya malah melewati jalan aspal, dan jalan aspal itu lebih diutamakan untuk angkutan transportasi loh, alat transportasi lah kayak tadi kayak mobil atau bisa lain-lain. Itu kan supaya demi kebaikan manusia. Dan kenapa di sini manusianya itu malah lewat itu, mereka nggak mikir gimana misalnya gitu, misalnya tapi nggak usah misalnya kalian tahu sendiri kan misalnya apa yang akan terjadi, kan itu lebih bahaya daripada kayak gini kan, lebih baik di jalan di atas atau lebih aman. Itulah manusia bro, keunikan manusia, kecerdasan manusia bro. Oke, jangan lupa untuk gambar yang nomor 4 ini tinggalkan komen di kolom komentar. Oke, kita gambar selanjutnya boys. Gambar yang nomor 5, these are humans, these are animals. Ini hampir sama dengan gambar yang tadi, yaitu yang tadi cuma kerbau. Sekarang kita gambar tentang manusia yang ada di perempatan jalan, ada motor, ada di sini ada bis besar, ada mobil pribadi, dan semuanya itu berebutan jalan. Gimana ini mau lewat kalau sudah berputar kayak gini, nggak teratur, itu kan juga bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, dan di sini di bawahnya ada these are animals, yaitu unta guys. Unta itu mereka berjalan dengan berjejer, hewan guys. Manusianya itu di sini kacak-kacak. Oh my god, manusia ini bisa dibiarkan
cerdas, cerdas beneran, cerdas, cerdas, hebat. Saya juga jempol untuk manusia. Oke guys, mungkin itu saja gambar kali ini yang saya akan tunjukkan ke kalian, beberapa gambar yang unik tentang manusia dan binatang. Humans versus animals. Lebih tepatnya bukan dibilang unik, lebih tepatnya kalau menurut saya pribadi itu lebih tepat dibilang miris. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa tersenyum dan jangan lupa bahagia hari ini. Jangan lupa untuk bekerja keras dan berdoa. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar. Saya Ali, pamit undur diri. Welcome in my next video. Peace.